Baik, Jurus Kades, kami hormati dan banggakan Wakil Ketua Saudara Junaidi Romana, kemudian teman-teman panitia, ada Sekretaris Saudara Agus Kambung, kemudian yang paling ujung berjilbab itu Jana Wemo, yang lain sebenarnya kemudian ada Dur, ada Paskalis, ada Rahima, dan yang paling ujung sana itu Eki. Pagi hari ini kita mendapatkan kunjungan istimewa dari Om Renggi Upai, unsur pimpinan Arema Provinsi Papua Barat. Beliau hadir dalam rangka memberikan supervisi bagi panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju sukses musda ketiga Arema Papua Barat tahun 2022 yang insyaallah kita akan gelar pada hari Kamis dan Jumat, dua hari, tanggal 27 dan 28 Januari 2022. Kita pusatkan kegiatannya di Hotel Grand ya. Pagi hari ini kita perlu publis melalui media kesiapan-kesiapan panitia H-3. Apa saja dan bagaimana nanti teman-teman kita bisa interaksi, demikian juga kawan-kawan media bisa mewawancarai kedua harian apa saja yang disiapkan teman-teman dari provinsi, tamu-tamu undangan yang dari provinsi, kemudian hal strategis apa saja yang nanti bakal dimunculkan dalam kegiatan musda ketiga Arema Papua Demokrat. Itu hal yang nanti perlu ditanyakan, kemudian dan lain nanti ada saudara PLT Ketua bisa diwawancarai juga dalam menyangkut ya bursa pencalonan ya, kemudian siapa saja yang bakal itu kerja itu seputar itu kita. Saya kira itu yang bisa kita sebagai pembuka. Saya sosial media yang memang sudah populer sekali di mana di kemudian ini dari iNews TV, seperti saudara Rahman, teman-teman yang unsur pimpinan Arema Papua Barat, ketua harian ya, ketua harian itu jadi perlu nanti dari provinsi, kemudian hal-hal strategis yang mau dimunculkan nanti di musda. Itu kira-kira ya, saya kira itu dulu kita. Rumah tangga dari Provinsi Papua Barat yang nanti memilih ketua dan kabupaten adalah ketua-ketua yang ada di tingkat distrik, dan syukur alhamdulillah sampai hari ini sudah sekitar 90% yang akan hadir di musda tersebut. Sehingga kami juga berharap besok di internal Arema itu akan muncul beberapa calon kandidat, harapan saya bukan satu atau dua tapi lebih dari itu, sehingga benar-benar forum itu hadir dari masyarakat atas dan melalui syarat sesuai dengan perintah perintah rumah tangga. Baik, itu harapan saya, dan mudah-mudahan besok siapapun dia yang terpilih sebagai ketua yang bisa
menghayati nilai-nilai adat itu sendiri dan merangkul seluruh komponen masyarakat adat baik asli Papua maupun suku Nusantara yang ada di Papua ini yang tersatukan masyarakat adat Nusantara maju di depan di tempat yang lebih baik. Terima kasih. Ketua harian dan kemudian apa-apa yang perlu disampaikan. Silakan naiknya di sana. Terima kasih Pak dan Bapak. Sesi berikutnya kita serahkan waktu kepada Bung Kumpai, Ketua Harian Perma Provinsi Bapak. OPT yang mana telah menjalankan amanah dari teman-teman dari pengurus provinsi untuk melaksanakan kesiapan-kesiapan terkait musyawarah. Ini ibarat tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kami juga di provinsi begitu. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa pengurus di kabupaten kota. Nah, saya melihat dari kesiapan panitia sendiri, agenda-agenda yang sudah disiapkan di tanggal 27 dan 28. Kenapa? Karena dari laporan ketua PLT, pesertanya sudah ada. Sudah terbentuk di semua distrik. Karena yang memilih ketua di kabupaten adalah peserta di distrik. Kalau distrik tadi ketua sampaikan belum memenuhi 9 atau 70%, masih di bawah 50%, saya nyatakan bagus dan tidak bisa jalan. Tapi karena Pak Ketua dan Panitia Ketua PLT melaporkan bahwa ini kesiapan peserta sudah siap di 90%, distrik sudah terbentuk, maka musdalifah layak untuk digelar. Untuk itu, satu pesan kita bahwa kehadiran kita melayani ini adalah tugas kita melayani. Tanpa harus kita saling bersinggungan atau bersikut, ingat lembaga ini hadir untuk melayani. Ketika kita bicara komitmen kita untuk melayani, satu kuncinya. Kunci hanya satu, kita saling baku dengar. Kalau kita tidak otsus, jadi otsus jilid 2 ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita juga perlu ketahui bersama sebenarnya di Papua bahwa peluang-peluang apa saja yang dijamin oleh undang-undang melalui undang-undang otsus ini yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama masyarakat Papua dan masyarakat Nusantara yang ada di kita pernah melakukan silaturahmi adat, silaturahmi budaya, sehingga ketika ada masalah kita susah untuk duduk bicara bersama-sama. Ini hal yang baru, hal yang baik yang dibangun oleh teman-teman di Mahfafa, positif. Itu kita mendapatkan respon baik dari semua kalangan, bukan hanya di sini. Dan itu kita kirimkan ke teman-teman juga di beberapa komunitas. Dan itu kita mendapatkan apresiasi banyak sekali dari mereka yang ini harus